Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek leng aran jawab piye nek kaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Sebab kalau tidak berbahagia tidak akan hadir. Karena hadir pasti Bapak Ibu berbahagia. Oleh karena Bapak Ibu berbahagia, maka hari ini Bapak Ibu hadir. Ki nek mateni lurah hukume pirang sasi. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hadirin ada di dalam, hadirat ada di luar. Kok iso gitu? Kok hadirin yang jero? Oh ya, sebab hadir datang in masuk, hadirin di dalam, hadir datang out keluar, berarti hadirat di luar. Hari ini kita meresmikan gedung baru. Ya, gedung ini diresmikan karena baru. Ya, ini garis bawah. Gedung baru diresmikan garis bawah. Ya. Garis tengah, Pak Lurah. Oh, jangan. Kalau garis tengah ketutupan. Jadi tetap garis bawah, ya. Garis atas. Oh, kalau garis atas keyupan. Tidak terkena sinar matahari tidak sehat, maka tetap harus garis bawah. Oh, jangan. Kalau garis miring numplak. Maka tetap garis bawah. Nah itu ya. Garisan. Oh jangan, kalau garisan itu garis bohongan. Karena barang yang garisan pakai garis, pakai an, akhiran an itu bukan garis sungguhan. Jadi garis bohongan. Saya tidak mau yang berbohong-bohong. Nah itu tetap garis bawah. Nah itu ya. Oke. Wes lihat coba cak garis-garisan terus. Entah waktu neking kok menggaris terus. Mangsane kok. Gedung baru kita dirikan untuk mendukung kinerja para aparat, ya. Karena aparat itu bekerja. Karena mereka bekerja maka dikatakan sebagai aparat. Karena dia aparat maka tugasnya memang untuk bekerja. Kalau dia tidak bekerja pasti tidak disebut sebagai aparat. Oleh karena mereka aparat maka mereka harus bekerja. Mulai wae ya. Pon-pon ras